time, hari masa ambil tu sebab tak sabar sangat. Dan macam aku cakap dalam video sebelum ni, Elite Trainer Box punya pull rate sangat-sangat random. Lah, tak pakai topi punya. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddy dan selamat datang dan kembali ke channel aku eddyfazly, di mana hari ni dalam saya main Abah di bawah slot Pokemon Training Card Games, kita nak unpack Champion Pass Elite Trainer Box lagi. Dan aku perasan sepatutnya video aku dah ada 2 video Champion Pass semalam dan kemarin, dan esok akan ada 1 video aku unpack 4 Elite Trainer Box serentak dalam 1 video. Oh my god! Wow! Which video tu aku buat last sekali sebab barulah menarik kan, pull rate kan. Dan pull rate untuk ETB sangat-sangat random. Aku rasa korang dah tengok lah dalam 2 video sebelum ni, especially aku punya pull rate yang agak menyedihkan. Box saya ni adalah milik Azrai, di mana dia pinjamkan untuk aku untuk unpack sekali sebab dia order dan dia bagi kat aku. So aku akan unpack dan kita akan tengok macam mana pull rate dia. Walaupun aku dah unpack dekat Toysbar last time, aku dah tahu pull rate dia macam mana, tapi much better dari aku punya lah sebenarnya. Jadi kalau korang berminat nampakkan produk Elite Trainer Box, Champion Pass ataupun apa-apa produk Pokemon Training Card Game, korang boleh check it out Toysbar, di mana aku akan letak dia punya link Shopee dan Facebook dalam description di bawah. So korang boleh cuci mata, dan kalau korang berminat nak hanyut dalam dunia Pokemon, aku galakkan. Cuma Champion Pass ni susah sikit lah sebab dia punya hype sangat teruk lah. Dan satu Champion Pass ni sebenarnya harga dia RM200, tapi disebabkan hype, harga dia mendadak naik dan dijual pada harga RM389 macam tu lah, which agak tak masuk akal. What? So aku tak nak buang masa lagi, jom kita unpack Elite Trainer Box Champion Pass Azrai punya. Let's go. Okay guys, so ni Azrai punya. Aku nak unpack terus kat Toysbar ni terus sebab alang-alang aku kat sini, jadi senang unpack. Dan kita tengok macam mana pull rate untuk Azrai pula, sebab dia pre-order sekali dengan aku last time. Okay, alright, macam biasa artwork dia sangat cantik untuk ETB ni, aku sangat suka. Alright, dia punya place guide, kalau kau tak tengok lagi video ni, kau boleh tengok kat video sebelum ni aku dah unpack. Dan kita tengok promo card dia lah. Sini Azrai punya, aku nak jaga elok-elok. Sekejap buka promo card dia kan. Oh, okay, ada promo card. Ui, okay, ni ada error box juga. Okay, promo card dia bagi kita 2 code card sebenarnya. So rezeki dekat Azrai. Dan ada energy sleeve dan macam biasalah. Dan ada 10 pack damage dice macam biasalah. Ada 10 pack, aku nak unpack terus. Since ni bukan aku punya, aku nak buka je. Kita tengok macam mana pull rate untuk Azrai pula kali ni. Okay, kita mulakan dengan pack pertama. Aku harap Azrai punya pull rate agak menarik lah untuk konten kita. Code card tak boleh. Code card ni 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada Darkness Energy, Rotom Fold, Malama, Turfield Stadium, Sizzly Pit, Galarian Zigzagoon, Scraggy, Rockruff, Vulpix, Reverse Holo Scraggy dan Hatterene, apa tak tahu macam sebut nama dia, Holo Rare. Okay, booster pack kedua. Kat selain bagi sebab ni Azrai punya, mungkin aku nak beli dengan dia je untuk aku punya unpacking video. Kita ada Grass Energy, Turfield Stadium, Beedrill, Great Ball, Inkay, Pokeball, Sizzly Pit, Galarian Zigzagoon, Scraggy, Reverse Holo Carvana dan Sentry Scorch Holo Rare. Okay, tak ada apa yang menarik so far. 2 pack. Pack ketiga. Kod kad aku bagi buat apa? Kod kad tu Azrai punya. Okay, ada Psychic Energy, ada Sharpit, Suspicious Footteen, Pokemon Center Lady, Trubbish, Hatena, Inkay, Weedle, Galarian Linoon, Kakuna Reverse Holo dan oh, maksud kau? Machamp. Macam aku cakap dalam video sebelum ni, Champion Pass ni memang Machampion Pass ni. Sebab aku pull 3 macam ni sebenarnya, termasuk reverse holo, which agak annoying. Tak apa, kita buka lagi. Kod kad tak boleh bagi. Hari ni Azrai, oh sorry, 1, 2, 3, 4. Hai, siapa agak sakit hati sebenarnya. Sebab aku punya pull rate teruk, so aku harap sangat dekat video online ada yang menarik. Pierce, Weedle,
galian zigzagoon, bukak, full heel, scraggy, even solo full heel dan lycan rock. So aku tak tahu kenapa macam luck Azrai sama macam luck aku. Tak tahu lah aku nak gelak ke nak kesian kat dia. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, the fighting energy, Malama, Machok, Pokemon Center Lady, Nikit, Sizzlipit, Hatena, Nikit lagi, Inke, Nikit reverse holo lagi, banyak Nikit, dan Galarian Obstagoon. So 5 pack dan semua holo rare sahaja so far. Okay, aku tak tahu lah kalau Azrai kena buddy sama macam aku, tapi kesemuanya hanya holo rare sahaja. Kat aku bagi 1, 2, 3, 4. Okay, Fire Energy, Absol, Beedrill, Rotombite, Rockruff, Purloin, Nikit, Sizzlipit, Hatena, Reverse Holo Galarian Obstagoon. Ni Reverse Holo Rare dan Zygarde Holo Rare. So nampaknya Azrai boleh kumpul ke semua Holo Rare sebab dia ada Holo Rare berbeza sekarang. Wow, luck Azrai sama macam luck aku nampak ya. Aku tak tahu nak kata kelakar ke apa, macam kesian pun ada. 1, 2, 3, 4. Alright, kita hopefully for something good lah. Autombike, Suspicious Footteen, Hyper Potion, Matchup, Galarian Zigzagoon, Vulpix, Rockruff, Purloin, Reverse Holo Altaria. Ni ability dia bagus. Dan Professor Research. Okay, tak ada apa-apa lagi. 7 pack, tinggal 3 pack lagi dan tak ada hit lagi. Wow, okay, ini menunjukkan yang kalau pull rate ni sangat random untuk ETB. Aku tak tahu macam mana pull rate untuk ETB sebenarnya. Kita ada Steel Energy, sekejap, sorry aku nak jatuh. Victini, ni, Machop, Machop ni sangat ganas babe. Dia nampak sangat menakutkan. Kabu, Nikit, Swablu, Machop, Galarian Zigzagoon, Vulpix, Reverse Holo Hatterene, ni Reverse Holo Rare. Dan, okay, at least ada Dreadnought V Full Art. Okay, dia agak cantik. Better daripada aku punya pool. Aku punya pool jadi pembandingan untuk mana-mana pool aku selepas ni. Bayangkan kalau kau buka ETB Champion Pass semua Holo Rare je. Tak sedih. Aku macam nampak something tadi. Okay, kita ada Water Energy, Team Yelgrand, Victini, Arbok, Scraggy, Ekans, Kakuna, Nikit, Swablu, Reverse Holo Pokemon Center Lady. Ini pun sebab terakhir. Oh, second last. Dan Senti Scotch Holo Rare. Wow, nampaknya Azrai boleh kumpul Holo Rare. Dan tak silap aku, Azrai dia nak Wailord Z sebenarnya. Dia nak sangat kad tu. So aku harap kita berjaya pull untuk dia dalam video ni. 3, 4. Okay, booster pack terakhir. Ada magic ke tak? Kita tengok. Okay, Darkness Energy, Machok, Pokemon Center Lady, Hop, Rockruff, Fuel Heal, Scraggy, Ekans, Kakuna, Reverse Holo Malama nampak dah, dan Zygarde juga. So aku tak tahu adakah dia terima body aku. Tapi tak apa Azrai, kau dapat 2 card. Kau dapat promo card Charizard V, Seal elok lagi aku jaga, dan Dreadnought V. So kau tak sleep sendiri, jangan risau. So aku harap kau enjoy dengan video unpacking hari ni. Dan jangan lupa subscribe ke channel aku, like video ni, dan share dengan kawan-kawan. Jumpa lagi guys. Wah, take care.